Ini yang paling sering harus kita perbanyak. Sisihkan waktu lagi diam-diam baca Quran. Lagi di mana baca Quran. Lagi di bandara baca Quran. Lagi nunggu pesawat baca Quran. Jangan baca Facebook terus ya. Jangan baca WhatsAppan terus. Baca Quran. Bawa itu Quran. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu Kalau dia baca Quran di Mekah dipukulin sama orang Quraisy sampai jatuh pingsan sampai berdarah darah. Besok dia ngeyel lagi baca Quran lagi dipukulin lagi. Mau baca Quran aja susah dulu. Sampai Umar masuk Islam, dia mengatakan Mazilna Aizah Aslama Umar. Waktu Umar masuk Islam baru kita bebas sholat di, di masjid haram. Kenapa orang-orang takut sama Umar? Sebelum Umar masuk Islam, kita dipukulin. Nah anda sekarang baca Quran dimanapun, gak dipukulin. Siapa yang berani mukul? Tapi malu baca Quran. Terus kapan? Cuek aja di bandara buka Quran baca. Bismillah bulan Ramadan. Hidupkan siap supaya orang ingat. Orang yang sibuk-sibuk dunia dia ingat. Ada orang baca Quran. Ini orang waras atau tidak? Waras bilang saya baca Quran. Saya sedang waras. ya. Baca Quran biar orang ikut. Jangan malu-malu. Anda di pesawat baca Quran. Pramugari lihat. tuh. あれね